Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik Vespa tengah malam di jalan yang penuh dengan kenangan. Semoga tadi yang jawab salam hidupnya penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, gantengnya mirip Arjuna, cantiknya mirip bidadari syurga, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, makan ketan di atas wajan, minum kopi, gelasnya teh poci. Perkenalkan, saya Hakim, cowok hitam idaman para ukhti. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tausiah yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Hadirin, ada jerapah makan kentang, kentangnya jatuh, sakitnya luar biasa. Yuk, mari kita kuliah di UIN Wali Songo Semarang, Unif Impian Penggerak Moderasi Beragama. Hadirin, agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Alasan yang mendasari berkembang pesatnya Islam di Indonesia bukan karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa, memiliki 17.504 pulau dengan keanekaragaman adat dan budayanya, tapi Islam mampu eksis di negeri ini karena disebar dan diajarkan tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa berdarah-darah, namun dengan pendekatan budaya akhlakul karimah, menunjukkan Islam ini beradab, bermartabat, disiplin, serta rahmatan lil alamin. Hadirin, bapak, ibu, mak, coy, semuanya, seiring dengan berputarnya roda kehidupan, maka muncullah berbagai masalah di seluruh lini kehidupan, termasuk agama. Kearifan Islam yang sudah puluhan tahun kita rasakan kini mulai dirongrong dan dirancaukan, ditandai dengan tumbuhnya berbagai firqah atau aliran yang melenceng dari ajaran. Belum lagi ada kelompok yang membid'ahkan, mengkafirkan, aksi teror yang meresahkan dengan dalih jihad fisabilillah, padahal hanya membuang-buang darah serta berusaha mendirikan sistem khilafah, menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam yang kafah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal hadirin, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj pernah mengatakan, Islam ala ahlus sunnah wal jamaah adalah Islam yang ramah, Islam yang toleran terhadap keragaman, serta menghargai tradisi juga budaya lokal. Agama dibangun di atas infrastruktur budaya, dan budaya menjadi pondasi agama. Maka keduanya saling menguatkan, menghargai satu sama dengan yang lainnya, yang menandakan sikap toleransi sangatlah penting dalam penyebaran agama. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la ikrah fid din, katabayyanar rusydu minal ghayy, yang artinya telah jelas kepada kamu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Shadaqallahul alim. Hadirin, bapak, ibu, emak, coy, semuanya, kita sebagai generasi muda, generasi pelajar harapan bangsa Indonesia, harus mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam tidak disebarkan dengan perang, namun Islam disebarkan dengan cinta serta kasih sayang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sadaqallahul adzim. Untuk itu hadirin yang berbahagia, kesimpulannya, hadirnya Islam ala ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah bukanlah semata-mata untuk memecah belah agama Islam, namun untuk memperkokoh dan mempersatukan nilai-nilai persaudaraan. Dengan cara apa? Dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah ubudiyah, ukhuwah basyariyah, serta ukhuwah insaniyah. Hal ini senada dan seirama dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tajassasu. Janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling iri dan dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasul, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Di Kediri ada buah pisang, pisang Ambon asli ujung pangkah. Yuk mari kita doakan semoga UIN Wali Songo Semarang semakin jaya dan barokah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Michael Jackson menek kelopo, sikile kepleset, akhirnya tiba cekap semanten atur saking kawulo, mbok pilih lepat nyuwun agungi pangapura. Ilal liqa ma'assalamah wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.